rumah sakit melalui perjanjian kepala bidang olahraga dan perjanjian kinerja kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata, bahwa di target sakit kita mempunyai target 5 besar perolehan medali di event Pokda tingkat provinsi. Jadi apabila kita tercapai, itu nantinya pencapaian target kinerja kepala dinas maupun kepala bidang itu akan berulang ya. Akan mendapatkan mereka. Amin. Atas pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan selamat dan menyambut baik atas keikutsertaan para atlet belajar kita yang pada hari ini untuk mengikuti ajang pembentukan generasi muda yang berprestasi dari bidang olahraga. Saya pesan kepada para atlet agar selama mengikuti kegiatan pertandingan untuk tetap menjaga nama baik Kabupaten Nusa Selatan. Target kita ingin lebih baik dari tahun kemarin lah, minimal seperti itu. Bagaimana disampaikan tadi, sebenarnya target di RPJ kita itu 5 besar. Kalau tidak 5 besar, kita evaluasi apa yang kurang, apa yang kita ingin. Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Maulid Ahmad. Saya pelatih dari cabur Bulu Tangkis. Harapan saya sebagai pelatih untuk bulu tangkis bisa meraih medali emas di cabur di pekan olahraga pelajar daerah di Tanah Kubu.